Taino dan Sarawak Hornbill. Sukan dari Bumi Kenyalang semula untuk memastikan kemenangan ke atas Kuala Lumpur Shark bagi mara ke peringkat usia. Ada sekuhan, ada touch. Touch out sebentar tadi. Bola keluar tetapi diangkat oleh Ranjit. Aizat naik. Dia gagal untuk mematikannya. Blocking dari Aizat. Dalam permainan peluang kepada Putrajaya. Masih lagi dalam permainan. Satu lari yang menarik untuk Aizat. Diangkat semula. Wong Ling Fong. Dia mampu dikembalikan sahaja. Kali ini Aizat menolak ke baseline. Masih lagi dalam permainan. Sampai dari Papa Sara. Rehan blocking akhirnya. Perangkap JV di depan. Tidak mudah mengalah pasukan Putrajaya untuk menyelamatkan bola sebentar tadi. Dan akhirnya point milik mereka. Belum lagi. Ranjit dapat untuk mencelah di antara dua bloker. Tampilkan oleh Sarawak Hornbill. Aizat berebut sekali lagi. Kali ini barulah mereka mengubah untuk mendapatkan Mazlan. Jarang. Seharusnya Rehan Madushankar perlu tahu setelah beberapa kali Mazlan melakukan serangan daripada backline, dia akan melakukan cross court. Seharusnya akan terlalu hampir. Ruang untuk Rehan mudah mata kemenangan 25-20. Ayantan dengan jaring diangkat oleh Brandon. Ranjit masih lagi dalam permainan. Kembalikan sahaja oleh Pabasara. Cantik dari Ranjit. Penjaman yang dilakukan Ranjit melepasi celahan dua bloker. Ada ruang. Servisnya cukup menjadi. Itu dia sekali lagi. Ranjit pula. Satu cross court. Cantik sekali daripada Ranjit. Apabila dia berada di depan menghalang. Jadi tolakannya tidak menjadi. Terlalu hampir kali ini. Satu hadangan yang baik daripada JV. Namun umpan yang terlalu rapat ke arah JV sebenarnya sebentar tadi. Selat. Baik. Sekali lagi tuan, saya ingin katakan sepatutnya masih lagi jauh untuk Putrajaya mengejar. Lim Fong memberikan peranan selaku libero. Oh, cantik tindakan dari Ranjit. Perlu bergerak lebih laju. Satu kencan dari Brandon dimatikan oleh Ranjit. 25-16, satu sama. Sukar. Cantik idea yang dimiliki oleh Sim. Masara terkena jaring yang membantunya untuk mendapatkan mata. Satu poin. Cak Ranjit. Kebucu gelanggang Ranjit. Panas mula Tang Yuan Sheng. Kepanan daripada rejaman Ranjit. Nampaknya Kang berjaya mengunci rejaman Ranjit untuk beberapa kali set ini. 22.
juga menjunam. Dia serba menjadi sentuhan dari Danny Teo. Ada umpan saja kepada Danny Teo dan dia akan berada di sana untuk menyebabkan mata untuk pasukan. Kalau tadi di zone 45. Peluang kali ini untuk Putrajaya dan mudah bagi mereka mendapatkan kemenangan di set yang ketiga. Kang Yuan Cheng. Lepas. Oh, kencang daripada Terry. Safi. Tidak berjaya. Diselamatkan oleh Wong Lim Fong. Oh, ada touch? Tidak. Tidak ada. Dibatalkan. Sekali lagi net violation. Backline attack yang tidak berjaya oleh Teddy berbanding pemain yang lain. Kejam di situ. Ryan. Oh, sebiar baik daripada Brandon. Tapi baik juga tindakan Info. Namun agak kecewa dengan penyudahan Ryan Tan Tegwi. Dua kali berturut-turut. Kali ini lebih parah. Infong. Satu lagi set untuk Pamasara. Touch out. Diselamatkan. Di Siang Han. Chance pun untuk Putrajaya. Satu blocking mata kemenangan. 25-19. Seakan-akan tidak menyedari Pabasara di belakangnya. Dua. Tidak ada sentuhan. Memang jauh tersasar. Dibiarkan kali ini. Keluar. 6-7. Sambil Teddy bersedia untuk backline attack mungkin. Pinball masuk. Tekan mata itu. Dari Brandon. Diangkat semula oleh Wong Lim Fong. Luang untuk Putrajaya. Oh, sangkut di jaring. Terlalu geram mungkin Teddy Teo apabila melihat tiada blocker di hadapan beliau. 9-11. Tutup oleh Rajit. Brandon datang. Satu rejaman yang sangat kuat daripada Brandon. Kepakarannya. Lebih kencang. Diangkat oleh Pak Besara. Selagi dapat diselamatkan. Blok yang kedua untuk Putrajaya. Tidak. Rajit. Oh, double. Double foul daripada Jackson. Satu unforced error daripada Jackson sebenarnya. Rajit hanya mampu mengembalikan semula bola. Tolakan yang baik. Terkeluar daripada JB. Terkeluar daripada JB. Untuk meletakkan Putrajaya kini berada di mata perlawanan. Berbeza. Rajit keluar. Terkeluar. Kemenangan untuk Putrajaya Hawk mara ke peringkat separuh akhir. Mengatasi Sarawak Hornbill.